4 rumah di Jalan Ahmad Yani, Cempaka Putih, Jakarta Pusat hangus terbakar. Banyaknya material mudah terbakar membuat api semakin cepat menjalar. Salah seorang penghuni rumah bahkan pingsan saat mengetahui rumahnya ludes dilalap si jago merah. Peristiwa yang terjadi pagi tadi ini diduga akibat korsleting arus listrik. Belasan mobil pemadam kebakaran pun diterjunkan untuk memadamkan api. Dalam waktu kurang dari setengah jam, api berhasil dipadamkan. Proses pemadaman hanya memakan waktu 15 menit dari kita tiba di TKP. Dan sekarang sudah proses pendinginan. Pengerahan unit yang terlibat sebanyak 11 unit termasuk pendukung. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sebanyak 4 kepala keluarga diungsikan ke gedung sekolah tak jauh dari lokasi.